Nah, berikutnya saya akan ke Pecenongan yang mengarah ke daerah Taman Sari atau Mangga Besar. Kalau di daerah Juanda ini cuma ada sisa kabel 2 doang, ini mungkin penerangan jalan. Kalau selebihnya daerah sini emang udah jarang ada kabel-kabel di atas. Nah, ini kita akan ke arah Pasar Baru Gunung Sahari Taman Sari ya, Pecenongan, tapi yang bagian sebelah kiri. Sebenarnya di sini lebih terkenal dengan wisata kuliner, tuh bisa dibaca di plang. Nah. Welcome wisata kuliner Pecenongan. Dan di Pecenongan sini juga dilengkapi dengan jalur sepeda. Dan trotoarnya cukup luas, cuman ini masih dipergunakan oleh daerah sini ya untuk parkir. Tapi untuk coraknya sama kayak yang berada di sebelah kanan. Kalau untuk di sekitar sini sudah selesai pengecoran. Dan saluran airnya terutama sudah diperbaiki dengan sangat bagus ya guys. Nah, kalau di trotoar Pecenongan sebelah kiri atau yang mengarah ke Taman Sari itu ternyata cuma sampai di depan Hotel Luminor, kesananya sih tidak ada.